Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ovin Punya. Diberitakan, kapal pencari ikan dan Coast Guard China memasuki zona ekonomi eksklusif wilayah hak berdaulat Indonesia di perairan Natuna. Kapal-kapal perang Indonesia sudah berada di lokasi, namun hanya mengamati. Kenapa tidak menembak? Pantauan terus dilakukan. Perkembangan masih tetap sama seperti kemarin, kata Kepala Dinas Penerangan Komando Armada, Letkol Laut Fajar Trihorohadi. Fajar mengatakan, sejauh ini kapal-kapal dari negeri tirai bambu masih bercokol di situ. Ibaratnya, kapal-kapal ini seperti penghuni liar di tanah milik seseorang. Namun, penghuni liar tersebut mau disuruh pergi. Cara supaya kapal-kapal asing itu pergi adalah dengan menduduki perairan itu. Kini sudah ada 8 kapal perang milik TNI yang ada di Laut Natuna. Kapal-kapal itu punya kemampuan menembak. Kenapa kapal perang RI tidak menembak supaya mereka enyah dari wilayah hak kedaulatan NKRI? Kenapa tidak ditembak? Kita tidak dalam kondisi perang, kata Fajar. Pengusiran tidak bisa dilakukan dengan tembakan dari kapal-kapal perang RI. Dia menjelaskan, kapal-kapal Cina yang ada di lokasi adalah kapal pencari ikan. Mereka mengklaim punya hak untuk mengambil ikan. Padahal, tak ada landasan legal di dunia internasional yang memperkuat klaim mereka. Penjelasan kedua kenapa kapal perang RI tidak menembak berkaitan dengan status kapal-kapal Cina itu sendiri. Kedua, yang datang di sini adalah kapal pemerintah, bukan kapal perang. Kapal negara asing itu bukan kapal yang datang ke sini untuk perang atau invasi, melainkan dia adalah kapal Coast Guard, kapal sipil non-military target, kata Fajar. 8 kapal perang RI di Natuna saat ini berjenis corvette, frigate, dan oil tanker. Kapal corvette mempunyai kemampuan pertahanan di permukaan, anti kapal selam, anti serangan udara, dan melancarkan serangan udara. Kapal frigate mempunyai kemampuan seperti corvette, bahkan berukuran lebih besar ketimbang corvette. Namun, kapal-kapal ini tak melepas tembakan ke arah kapal-kapal Cina. Ini bukan operasi tempur, hanya mengusir kapal, kata Fajar. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.